guys, sahabat pariwisata, jumpa kembali di konten musik pariwisata. Ceritanya saya lagi main gitar nih. Uhui. Ya, iseng-iseng, namanya juga pensiunan. Oke. Kalau kemarin saya aktif 3-4 hari yang lalu sebagai 3-4 hari yang lalu saya purna tugas tanggal 1 November tepatnya. Jadi hari ini adalah minggu pertama saya memasuki masa pensiun. Dan ternyata asik guys. Saya nggak dikejar-kejar bangun pagi berebutan dengan apa macetnya jalan gitu kan. Saya menikmati lah. Oke sahabat pariwisata, terutama yang memang pernah kenal saya minta masukan ya, tulis di kolom saran. Ngapain sih? Apa tadi masa pensiun? Apa tadi? Ngapain? Masa pensiun ngapain? Setelah pensiun ngapain? Oh, setelah pensiun ngapain gitu. Nah, itu ada judul tulisannya setelah pensiun ngapain. Nah, teman-teman, sahabat pariwisata, ya, saya minta tolong masukannya karena saya semua orang baru pertama kali ngalamin pensiun. Jadi butuh masukan, butuh saran, butuh advice. Tolong tulis di kolom komentar apa sih yang harus yang kita lakukan gitu ya. Biar apa memasuki masa pensiunnya itu bisa dinikmati gitu, nggak bete gitu. Karena jujur kan kita ngeblank ya, sama seperti yang lain karena baru pertama kali gitu ya. Biasa kerja terus nggak kerja, biasa bangun pagi berdesak-desakan dengan kemacetan jalan dan banyak orang, udah nggak lagi. Jadi saya kira itu butuh masukan, itu satu poinnya ya. Nah yang kedua adalah untuk teman-teman sahabat pariwisata, untuk teman-teman di Dinas Pariwisata dan di Sudin 5 wilayah kota dan 1 Kepulauan Seribu, it's me, Mas Ri, sudah pensiun ya. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini, saran dan masukan pada saat kita tugas. Senang bisa bertugas bersama teman-teman di Disparekraf DKI Jakarta selama more than 10 years ya, lebih dari 10 tahun saya bekerja. Terus minta maaf kalau seandainya saya ada kekurangan, kesalahan, kehilapan, namanya juga manusia ya. Nah terus untuk para teman-teman di industri pariwisata, pelaku usaha pariwisata, para GM, para owner, para GM, para manager, para HRD manajemen, para supervisor dan whatever namanya leader, it's me Mas Ri, sudah pensiun ya. Dari pekerjaan tugas rutin sehari-hari di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, saya minta dibukakan pintu maaf kalau misalnya ada salah kata, salah perbuatan ya yang tidak berkenan di hati sahabat pariwisata semua di DKI Jakarta. Nah seperti tadi yang saya sampaikan, saya minta saran masukan apa sih yang harus saya lakukan setelah pensiun. Tolong dong kasih tulis di kolom komentar ya, agar saya bisa menjalani masa pensiun ini dengan baik gitu, bisa dinikmatin. Saya kira itu, apalagi ya yang perlu saya sampaikan tadi. Oh iya, satu lagi, saya tetap membuka apa line telepon apabila ada sahabat pariwisata, teman-teman pariwisata yang mau ngobrol-ngobrol, dengan senang hati saya masih bisa menerima. Kalau nggak ada masalah atau handphonenya lobet ataupun nggak lagi di jalan, saya angkat. Saya tetap senang berkomunikasi, tetap senang berteman. Sebagai pembina pariwisata, saya kira nggak ada masa tugas ya. Kalau kepala ini kepala itu ada SK-nya, tapi sebagai pembina usaha pariwisata dia nggak pernah lekang dengan waktu dan juga lainnya. Saya tetap sebagai pembina usaha pariwisata di Provinsi DKI Jakarta dan itu tercatat gitu ya. Ada bekas-bekas dan sisa dan itu nggak pernah hilang. So, teman-teman sahabat pariwisata, jangan lupa kalau ada kegiatan undang-undang sebagai content creator, saya sekarang dengan 4.060 subscriber ya, dengan hampir 1 juta jam tayang, saya kira saya sudah mulai mumpuni lah ya untuk bikin konten-konten. Siapa tahu teman-teman ada yang bikin event atau mau promosi-promosi usahanya, usaha-usahanya, kegiatannya, dengan senang hati saya akan bantu. Jangan bicara soal uang, saya akan bantu. Pokoknya kita kolaborasi kerjasama. Oke, sampai sini dulu.
konten awal saya yang pertama kali setelah saya lepas dari PNS menjadi pensiunan, pangsiunan, bukan pangrok ya, pangsiunan. Senang bisa bertemu kembali. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment. Jangan lupa tadi saran-sarannya ya. Senang. Dadah. Assalamualaikum.